Asda. Oke, Kenta Manis Channel. Kita di mana nih sekarang? Jadi sekarang ada di Blok M. Wow. Iya, Blok M. Hari ini aku mau ajak makan Jejen. Makan apa? Iya, bentar. Tunggu sebelumnya aku ajak Jejen. Hari ini ada bintang tamu. Busor, bintang tamu busor. Iya, coba deh. Sini. Sini. Ini dia. Kok kenapa sih? Belum dulu bawa apa? Nanti aku siapin. Jangan ngomong-ngomongin besar. Enggak, ini lu mungkin badan lu kecil. Kalau yang ngomong Jejen gua enggak bukan maksudnya namanya. Namanya udah besar. Ya kan? Halo, Kak. Hai. Kita ngapain sih main ke Melawai mulu? Masih sering. Jadi kita ajak makan ramen. Yeay. Bayarnya akulah. Oh benar. Ya iyalah orang dia ngajak syuting. Iya, aku yang bayar, aman. Tapi ramen itu apaan? Kita kasih tahu. Emang benar. Makanya jadi aku ajak ramen. Jadi jajan pertama kali makan ramen. Wah, nggak apa-apa waktu dibilang sama Kenta, Pak, Pam ikut syuting ya. Nggak apa-apa, nggak dibayar. Cuman nggak perlu harus ngejelasin kayak begini. Ini kerjanya double. Harus mesti tahu ramen itu apa. Tapi beneran. Kalau tahu kolak kan? Kolak itu apa? Kolak. Tahu. Oh, alhamdulillah untung tahu kolak. Kalau dia nggak tahu kolak juga, gue pulang beneran. Apa kolak itu apa? Ya, ini lagi. Kembali ke sudah. Bariku. Kalau balik ke sana, ini masuk Lesto ini. Oh, mobil. Emang beneran? Ini bukan mobil kamu. Salawatin aja dulu, sampai tahu aja. Oh, iya. Yang punya naksir gue. Nah, benar, jadi benar, punya benar. Gue mobil. Yuk, jadi kita langsung masuk aja, yuk. Let's go. Miring. Ini jalannya miring. Kamu nggak bisa, nggak bisa lurus. Enggak, aku bisa. Tapi benar tahu. Iya. Pam lurus ya. Iya, Kak Kenta miring. Agak miring. Miring aja udah penuh. Enggak, ini badannya enggak miring, tapi ini milanya udah miring. Lu nyalain orang. Ini restorannya yang mana nih? Enggak, ini kayaknya. Lu ikut aja, Jen. Ramen ini enggak tahu restoran yang mana lagi. Biar merasa enak. Gua tahu ini punya temen lu. Lu makannya gratis, gua tahu. Soalnya ini artis Jepang gitu. Oh iya. Emang gratis gitu. Enggak, aku enggak kenal. Jadi kita sebelum syuting harus saya izin dulu. Syuting izin dulu. Jadi kalau enggak izin, kita enggak jadi ya syutingnya ya. Beneran? Jadi iya, beri dong. Ini tulisannya Yoiko ya kan? Benar kan? Yoiko Ramen. Kamarnya naik lift. Jejen, tika dulu. Okay. Berapa orang? Maksimum 10 orang. Maksimum 10 orang. 510 kilo. Kalau bunyi kelewatan. Aman. Udah sampai, Mbak. Aku mau syuting YouTube, boleh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Untuk berapa orang, Kak? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Untuk lu juga. Di smoking atau di non smoking? No. Non smoking. Iya. Yuk, sana yuk. Aku baru tahu ramen itu. Tapi ini ramen mie Jepang. Bukan mie Indonesia, Jen. Iya. Mie goreng. Kenta pernah makan ramen? Apa? Kenta pernah makan ramen? Aku orang siapa? Orang mana? Aku gak bercanda. Gak ada yang ketawain lu, mungkin, GR lu. Ya mungkin nonton warung sahur. Iya benar.
Gak ada ayah, lu gak usah ngejilat. Eh Jeng, kita makan ramen, masa dia nonton, dia liatin nasi goreng? Dia lu kalau dia mau milih apa nggak apa-apa. Enggak, ini aku mau. Katanya dia bilang tadi tanpa mau makan apa sepuasnya, bebas. Wow. Tapi bayar sendiri. Ya iyalah, kalau gue yang bayar sendiri mau gue makan apanya juga boleh. Enggak, ini boleh. Tapi aku pengen ini pengen liatin jadi yang makan ramen gitu. Yang mana sih ini ramennya? Enggak, ini pokoknya bebas. Aku yang kalau bingung pilih, aku yang pilih atau jadi maunya apa? Yang mana? Tapi ada nama ramennya ya. Kasih tahu aja itu isinya apa biar jadi bisa pilih. Ini aja nih, ramen nih, miso ramen. Miso ramen. Iya. Tapi ini bedanya apa ya? Apa? Harganya beda. Rasa miso SM itu apa artinya? SM itu apa ukuran sih bukan sih? Size-nya small sama medium. Ya, yeah. Sama enggak mungkin yang small. Oh, small dikit gitu maksudnya. Iya. Oh. Iya. Yang ini aja deh, yang small deh. Emang small. Kok sama kayak kentek-kentek juga makannya small loh. Tapi 4 mangkok. Oh, 4 kali lipat ya. Iya. Apa aja boleh. Miso itu tahu artinya. Miso itu miso itu apa? Rasa kacang mel, kacang Jepang. Oh, yang busuk itu. Bukan. Tapi agak manis, asing gitu. Oh, jangan deh. Kayak tauco ya. Oh ya, tauco, kayak tauco. Gila, ramen. Ini apa aja nih? Udah ini aja deh. Ini yakin. Yakin. Ini miso. Miso itu kacang. Oh, ini asin manis. Ini asin, shoyu itu kecap asin. Ah, ini enak tau. Hiyashi ramen, hiyashi chuka. Tapi ini mentah enggak sih ini? Enggak, ini mie. Iya, muntah, tapi ini. Oh, jangan deh. Mie dingin. Jangan deh. Ini aja udah. Udah, oke. Okay. Yakin? Yakin ini. Bentar, udah dikit ya. Kok belum cheers, udah minum dulu. Untung ini Ajit, ini teh tawar, lu suruh cheers. Kalau kita minum apa baru. Suka ini bener-bener nih kalau ya, emang ini. Jadi Jajan pertama kali minum teh Jepang. Wow. Kadang-kadang gua pikir temen yang masih kenta udah berapa tahun ya. Kenapa Jim? Gak ada rasa ya? Kan gua bilang tadi teh tawar, lu ga denger gua ngomong teh tawar. Kok langsung pakai masker? Ga ada rasa. Ih, dia ga bisa ngerasa? Bukan. Covid kek, Covid. Jajan tapi mukanya gitu banget kalau habis minum. Gak kayak air putih aja ya. Cuman ada ininya doang. Teh. Ya. Ada rasa. Ada rasa emang tehnya doang. Teh. Sengaja kita mesenin lu yang enggak ada rasa. Dia mah manis sama dia. Lu lihat emang dia mah. Enggak emang aku suka yang enggak manis. Tapi enak kan? Enak tapi enggak cuma dingin banget. Ya kan nanti. Eh, lu enggak usah samain semua orang sama lu. Lu sekali minum muntah sampai habis. Kalau dia kan perutnya begini. Iya. Yang beda sama kita ya. Kok kita? Lah ini coba lihat tuh gue. Mau berapa kali teguk? Mau lagi? Enggak, Bang. Nah, ini. Emang yang kasih tahu ya, ini Jepang itu enggak ada yang minum manis-manis. Wow. Jadi kalau yang jalan-jalan ke Jepang pasti kaget, enggak ada yang manis ya gitu. Oh, beneran enggak ada? Ada, tapi cuman apa teh ada teh manis ada. Tapi harusnya pesen gula, tambah gula gitu. Jadi awalnya pasti semua tawar. Tawar, kalau mau manis tambah. Kopi, coklat gitu? Semua yang kalau pesan kopi ya pastinya tawar. Oh iya, beneran? Ya benar.
selamat makan. Ini ada jeruk. Ini ada soyu makan soyu. Enak. Muncul. Di sini bisa pakai sempit nggak sih? Nggak bisa. Itu apa? Soyu. Soyu. Ini belajar, ini belajar. Minta garpu. Enggak usah. Dulu cuaki pakai apa, Jen? Aku pakai tusukan. Jen, coba lihat nih. Hah? Jen, aku kasih tahu ya. Ini ininya buat pegang. Ini pampan juga benar kan? Pampan ya. Ini buat pegangnya agak ini nih. Pampan coba lihat. Coba lihat yang sumpitnya. Benar kan? Ini jajan balik. Emang iya. Tapi sama yang dipatahin di belakangnya sama dia. Enak, enak. Bajunya beneran suka. Ini slot. Ini kan? Ini. Emang ramen itu kalau enggak kalau enggak panas, ini enggak enak. Harus ini ya. Dikit-dikit. Kuahnya kalau enggak itu mendok. Enak banget. Habis enggak, Jen? Hah? Yakin habis enggak? Enggak. Tenang. Ada papam dan kaki. Kiri coba lihat kanan kiri. Enggak usah. Kanan kiri aja. Nanti pulang kampung kan? Nanti pulang kampung bisa bilang, aku pernah makan makdi sama mie ramen Jepang. Mereka bakalan tahu. Iya, kalau enggak tahu ini jelasin. Ini mie ramen itu mie Jepang gitu. Terus kalau lu pulang kampung udah lu bilang apa kan dari rumah? Apa? Kalau pulang kampung lu bilang apa di rumah? Saya sudah terkenal. Udah deket sama ayah. Tapi emang nggak percaya tau karena di Jepang karena nggak laku awalnya. Coba ini gyoza namanya. Ini Pam boleh nggak yang ambil itu? Aku yang bikin ini ya, bikin bumbunya ya. Ini colet, ini cuka, jadi cukanya dikit. Aku jangan banyak. Setitik dong. Tapi kalau pakai cuka enak. Iya, aku suka. Cuman aku lagi nggak sama lambung. Terus yang pakai chili oil. Itunya jangan banyak. Oke, ini pampam buat pampam. Ini jajan. Jajan boleh gyozanya kesini. Ininya. Apa sih Jen itu namanya Jen? Groja katanya. Groja. Groja. Enggak, ini bukan yang di tangan aja. Wow, ini karage. Wah, besar banget ya. Wow. Ini cara makannya, jadi ini potong di sini. Terus jangan pakai banyak. Coba ya. Mantap. Itu tuh kayak gila. Bisa. Gak boleh banyak. Ya,
rempah-rempahnya ya. Enak. Enak, enak. Ijen tuh enaknya enak pedas nggak sih Ijen? Iya karena Ijen tuh kadang-kadang suka kayak gitu. Oh beneran suka? Suka kan? Yeah, gak jelas, gak suka. Suka tahu? Nanti satu-satu. Satu-satu. Gak tapi emang Ijen itu jelas banget ini kalau gak suka emang nggak mau lagi. Iya betul. Tahu ya? Tahu. Gimana racikan Kak Kenta, Kak Papan? Enak. Dia kan emang gue enak kan, kan? Jadi enak. Dia tahu rasanya. Air jeruk. Biar segar. Saya. Juicy. Juicy. Fresh. Wow. Ya, kan? Aku makan ini. Ya, ya makan karage dulu. Kertang, pakai tangan. Pakai apa? Pakai kaki. Sumpit. Pakai mayones mau nggak? Gak usah. Gak usah, gak usah. Jangan bilang ada yang juga mayones. Ayam. Iya emang ayam ini. Ini enak banget. Ayam ayam goreng di Jepang. Iya kayak. Emang di Indonesia nggak ada ya? Aku nggak ada. Emang kayak gimana? Kayak ayam. Iya kayak ayam goreng. Emang ayam goreng Jepang ini enak kan? Ini bisa berasa Jepang banget kan? Benar banget bro. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Jepang, udah di sini. Udah di sini aja ya. Emang ada banyak di Jakarta itu ada banyak restoran Jepang. Jajan tadi ya? Ini kan sisain tapi nggak makan. Banyak banget. Banyak banget ya. Aku habisin ya. Bentar, lu nggak usah pura-pura habisin. Itu bilnya udah ditaruh iya. Itu. Kalau lapar makan aja. Nih satu lagi nih. Suka amnesia, ntar pura-pura lagi. Ntar kita disuruh patungan lagi. Mak. Ya, ikutin muat terus enggak, ya. Muat enggak, biarin biasa. Dia suka ngeledekin gue, biarin aja. Dia suka ngeledekin gue kerjaannya kan. Enggak muat deh. Nih, miring nih, miring. Sini miring. Udah bayar. Beneran. Tetep ya. Oh, ini jadinya ceritanya ditalangin dulu. Lu tadi di mobil gua, lu ngetok-ngetok jendela gua, lu bilang apa? Lu boleh makan, aku yang bayar. Gua udah bilang, budget. Tidak, aku makan, kamu bayar, kamu aku bayarin. Lu masih nagih 200. Udah syuting gratis. Oh iya. Ya terima kasih ya. Cuman tapi enak enggak makanan Jepang banget. Benar. Jadi, pokoknya ingetin ya di channel ini ya. Channel Kenta Manis Channel. Ya, Kenta Manis Channel. Nanti kalau gua udah mulai YouTube gua lagi, kalau Kenta sok sibuk, Kenta ayo dong syuting gini. Ingat ya. Tayangan ini ya. Dengar dulu aku kemarin bilang kan waktu kita main badminton. Iya. Ini sekalian syuting Pampan aja, Pampan juga. Ya enggak usah. Gitu. Ini kan pikirnya sama materinya. Materinya mau badminton juga. Iya. Nonton di lu apa nonton di gue? Oh iya. Apa? Iya. Nanti. Oke. Okay. Biar subscriber naik. Emang Jajan juga boleh ikut? Boleh. Jadi kita makan apa lagi? Banyakan ngobrol, enggak makan-makan. Katanya bebas makan. Di depan kamu ada apa? Udah habis makanannya, udah habis. Cuma semangkok doang, katanya bebas gue boleh makan apa aja. Baru mau mesen udah last order. Lihat nih ini karagennya. Jajan yang mesen. Enggak, yang sekalian yang kita bagi-bagi ini makan aja.
Masa dikasihnya sharing? Sharing. Emangnya gue cici sama tadi ya? Sharing. Eh bunda, cicinya gak sharing. Iya iya. Jam syuting begitu tadi ya. Bunda, 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 cici gak mau sharing. Gue ketawa, bunda. Aku ajak makan apa lagi ya? Apa ya? Sushi, sushi. Banyak sushi. Banget tau, aku makanan Jepang udah nyobain. Apaan sih? Udah sushi pernah. Sushi pernah. Takoyaki pernah. Yang di buntel sama ini, tau yang hijau itu apa ya? Sashimi. Kalori, ya apa? Kalori. Nori, nori yang di buntel, yang di buntel nori nasi itu. Nori sama kalori itu jauh banget. Iya itu. Kalori mah sisanya bunda. Lu makan dia. Oke, pokoknya ya jadi enak ya. Oke, jadi yang terakhirnya gitu, yang setelah makan kalau bahasa Jepangnya gini, itadakimashita. Gitu. Itadakimashita. Coba. Itadakimashita. Ya. Oke. Okay. Terima kasih tentang hari ini. Jangan lupa subscribe ya, guys. Bye. Itadakimashita. Asyik!